Indonesia vs Thailand cewek hasil semifinal Piala AFF U19 2023 Women, Timnas Putri gagal ke final. Tuntas sudah pertandingan antara Indonesia vs Thailand cewek. Dari duel di babak semifinal Piala AFF U19 2023 Women, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Total, 8 gol tercipta selama 2 kali 45 menit pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tersebut dilangsungkan pada Kamis malam. Thailand membuka gol lewat lesakan di menit ke-16. Timnas Putri Indonesia sempat membalas, dan membuat skor sementara Indonesia vs Thailand cewek di semifinal Piala AFF U19 2023 Putri ini jadi sama kuat 1-1. Yakni melalui sepakan keras yang dilepas Claudia Scheunemann di menit ke-25. Adapun gol yang dibuat Claudia Scheunemann terbilang istimewa. Lantaran dibuat dari tendangan keras di luar kotak penalti. Kiper Thailand yang mencoba menghalau, tak bisa menepis bola meskipun berhasil membaca tendangan Claudia Scheunemann tersebut. Sayangnya, pada babak pertama itu pula Timnas Putri Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Setelah sang kiper diganjar kartu merah, unggul jumlah pemain membuat Thailand tampil mendominasi. Hasilnya, 6 gol tambahan didapatkan Thailand, dengan 2 gol tambahan di babak pertama dan membuat skor sementara Indonesia vs Thailand cewek di akhir babak 1 jadi 1-3, dan 4 gol tambahan di babak kedua, sehingga membuat hasil akhir Indonesia vs Thailand cewek di semifinal Piala AFF U19 2023 Putri ini ditutup dengan skor besar, 1-7.